yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil rapat koordinasi kemitraan penjamin mutu pendidikan dengan pemerintah Provinsi Kalimantan, saya nyatakan resmi ditutup. Pertama-tama kami pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentu menyambut baik rapat koordinasi penjamin mutu ini, karena diharapkan dengan rapat koordinasi ini tentunya akan meningkatkan kualitas pendidikan kita di Masyarakat. Nah, terkait itu harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya rapor ini nantinya akan meningkatkan pemahaman terhadap mutu pendidikan kita. Yang selama ini memang tadi saya berdapat gubernur bahwa selama pandemi COVID-19 ini tentu belajar di rumah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya rakor ini tentunya akan bisa memberikan apresiasi, memberikan pemahaman bagaimana pembelajaran di rumah, bagaimana nanti protokol kesehatan diterapkan di sekolah. Adalah kita melakukan MOU untuk kerjasama kemitraan, karena kita nggak akan mungkin LPMP lembaga penjaminan mutu pendidikan tanpa adanya di kemitraan kita itu pasti di dinas pendidikan baik kabupaten kota maupun dinas provinsi. Yang pertama, yang kedua, kita memang akan memberikan apa, ini loh peta mutu masing-masing daerah, ini loh hasil supervisinya, ini loh dapodik di tempat sebaik, untuk apa, untuk agar menjadi perhatian bersama dalam kerangka kita untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Jadi apa, walaupun kita itu apa, data-datanya itu kita berikan semuanya agar nanti bagaimana skala prioritas yang harus ditindak itu nyata begitu. Artinya nanti tahun 2001 nanti juga menoreh prestasi sampai dengan berikutnya. Harapan kita nanti sekolah itu juga apa, melakukan namanya SPMI, yaitu sistem penjaminan untuk internal. Sekolah Model tahun 2019.